Unicorn. Dari teman-teman TNI dan dari teman-teman dari HPP maupun Dishub juga bersama-sama untuk memberikan rasa aman kepatuhan masyarakat terhadap berlalu lintas. Berapa lama nih Pak operasinya? Selama 15 hari Mas ya. Apa apa yang diharapkan? Yang diharapkan dari operasi ini apa nih Pak? Harapannya adalah satu adalah kepatuhan masyarakat terhadap berlalu lintas. Kedua, tingkat kecelakaan minimal berkurang. Kemudian adanya suatu kesadaran tentang berlalu lintas sehingga pelanggaran tidak jadi lagi. Yang paling kan adalah kedewasaan masyarakat yang ada kateng bagaimana terhadap berlalu lintas yang baik.